mau stop di sini juga sebentar. Kita mau ke sini guys. Danau Masyu. Kita mau naik atas sana. Nah, kita lihat pemandangan danau. Tapi agak berem-berem di sini. Tuh. Bagus kan? Seger tahu anginnya. Kita mau beli melon di sini. Karena melon di Hokkaido itu enak banget, lembut lagi. Ini lucu banget. Fox bukan. Kayak tikus tapi. Sekarang mau kembali ke mobil. Sekarang kita udah jalan lagi. Kesini kita di sini itu kita mau yang lihat yang itu airnya biru banget itu airnya guys, lihat dong, bisa kelihatan ikannya. Kita mau naik, kok buram ya. Aduh, kita muter nanti di sini, muter nggak jauh. Ini kita ke hutan. Sekarang kita mau pelan-pelan balik ke sana. Karena di sini tempatnya nggak besar. Ayo. Sekarang kita udah jalan dan kita mau pergi ke hotel. Sebelum ke hotel, kita mau pergi ke 7-Eleven dulu. Aku mau beli beberapa cemilan kayaknya. Aku mau beli pembersih muka yang Biore. Karena punya aku nggak ada. Emang sudah habis, nggak bawa. Biasanya bawa beli lain kan. Ini cuma satu ini doang yang di sini, pembersih mukanya. Aku juga mau beli minuman Pocari Sweat. Ini satu. Kali ini banyak ketemu ladang sayuran, ladang gandum, dan jagung juga. Sekarang kita mau stop ke minimarket lagi. Sebelumnya cuma beli Pocari Sweat dengan apa? Pembersih muka. Kalau di sini kan beli cemilan deh. Aku mau beli popcorn.
ini satu. Aku mau beli salah. Mau beli tapioca time. Ini satu. Cirut cirut. Sekarang kita udah sampai di depan hotel dan kita mau check in. Masuknya sendal dibuka, maaf guys, sepatu dibuka, terus masukin ke sini. Mana? Ini untuk tempat simpan sepatu, itu punya kita. Itu pakai sendal ini, isi lipat. Keren kan dalamnya? Tuh, hotel yang berbeda hari ini. Kali ini tempat kita tinggal Japanese style. Lihat dong, ini sudah melihat kan? Ini di sana. Kalau yang ini untuk seperti lobby lounge, tapi Japanese style-nya itu minum teh. Ini telepon zaman dulu, itu guys. Lucu ya. Sekarang kita mau masuk ke kamar. Naik ya, masih lurus. Keren ya kamarnya. Naik tangga. Aduh, ini kita lantai 2. Sana mungkin. Kita lagi cari-cari kamar. Kamar. Ternyata ini kamar kita 203. Jadi aku tunjuk kamarnya karena kita Japanese style. Jadi seperti ini guys kamarnya. Nanti itu diberesin semuanya. Setelah itu kita tidur. Ini kan. Hari ini beda, kali ini beda kamarnya. Yee. Ini lemarinya, kayaknya. Ya aku cek dulu dah. Oh iya, ternyata ini lemarinya. Itu bantalnya. Nanti. Oh iya, ini kamar mandinya. Di sini. Itu. Ini toilet di sini. Oh iya, yang di sini itu untuk apa namanya, kasurnya. Ya ini lagi. Oh itu kasurnya. Iya ampun. Hai guys, sekarang aku udah ganti baju yukata karena kita mau mandi di onsen. Jadi sekarang udah siap-siap mau berangkat. Ayo kita mandi. Kita mau pergi ke onsen. Sekarang kita udah masuk di onsen. Sendal di sini. Itu tempat duduknya. Ada TV. Oh, itu ada juga. Ini apa namanya? Aduh, lupa lagi. Handuk. Oh, itu tempat nyimpan handuk. Ada hair dryer, bathtub, ya ampun, apa namanya, lupa nama lagi. Ini tuh semuanya ada. Itu lagi tuh masak air, apa namanya, cotton bud. Itu di luar. Ini di sini kita mandi. Ini nanti berendam di sana. Oh, itu nanti after mandi, setelah mandi di sana. Itu
kita berendam di sini dulu ya. Sekarang sudah selesai mandi di onsen, jadi kita mau kembali ke kamar.